Polda Metro Jaya dan Polres Metro Jakarta Utara secara bersama melaksanakan kegiatan bakti sosial di Pondok Pesantren Khairul Ummah Kapuk Muara Penjaringan, Jakarta Utara. Kegiatan bakti sosial yang dilakukan adalah berupa pengobatan gratis dan pembagian 1.000 bingkisan sembako kepada kaum duafa yang bermukim di sekitar wilayah Kapuk Muara Penjaringan. Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Pol Budi Herdi Susianto mengatakan, kegiatan positif tersebut merupakan salah satu bentuk kepedulian Polri terhadap warga yang kurang mampu yang ada di wilayah Kapuk Muara Penjaringan. Pada pagi hari ini, kami dari jajaran kepolisian, yaitu dari Polda Metro dan juga dari Polres Jakarta Utara, dibantu dengan pemerintah daerah dan juga dari TNI, kita melaksanakan bakti sosial berupa pengobatan gratis dan juga pembagian sembako kepada kaum duafa yang ada di daerah sekitar Kelurahan Kapuk Muara. Jadi kegiatan ini kita maksudkan adalah salah satu bentuk kepedulian kami dari kepolisian, dari pemerintahan daerah dan juga dari pemerintah TNI, di mana kami juga masih memperhatikan masyarakat kami, warga kami yang memang mungkin nasibnya tidak sebaik dengan rekan-rekan kami. Dari Jakarta, tim liputan Tribrata TV. Salam Tribrata.